Balik lagi di The Best of Ini Talk Show. Nah, pemirsa bisa lihat nih, saya sedang megang apa? Ini adalah tablet, ya. Tahu nggak hari ini hari apa? Hah? Hari apa? Justru itu gue juga mau nanya sama lu. Ini hari apa? Jadi gue nanya sama lu hari apa ini? Nah, kalau gue nggak tahu, berarti gue nanya lagi dong. Hari ini adalah bukan hari Minggu. Bukan hari Minggu? Iya. Hari Minggu. Ini justru hari Minggu. Iya, tapi maksud gue, ini adalah Hari Buku Anak Internasional. Oh. HPAI. Yang jatuh setiap tanggal 2. Setiap tanggal 2 April. 2 April. Jadi tiap tanggal 2 April dia jatuh. Nah, jadi ini kita akan ngasih tips kepada pemirsa bagaimana cara menyiasati meningkatkan minat baca kepada anak. Ya. Supaya anak-anak itu mau baca, karena baca buku itu adalah buku untuk dibaca, dan membaca adalah jendela dunia. Jendela dunia. Kalau kalian mau punya jendela di dunia, bacalah buku. Jadi kita mau ngasih tips-tips tentang bagaimana meningkatkan minat anak untuk membaca. Nah, itu yang lebih penting ya, tapi nanti ya kita buka acara dulu. Kita berjumpa lagi di The Best of Ini Talk Show. Serius, kamu jangan ketawa. Bener-bener keluarin. Jadi boleh dong marah-marah sesuka hati. Kan antagonis. Dijewer loh nanti. Antagonis. Jadi Om Sule perannya? Kamu ibu tiri, saya bapak tiri. Gak ketemu. Ini kok suami istri namanya. Ini ibu tiri, ini anaknya, ini bapaknya. Oh iya, benar. Senang. Ini dimarahin, kok minggir. Oh iya, aku bapak kandung ya. Nah ini bapak kandung. Oh iya. Ini ibu gua tiri. Bapak tiri, lu bapak kandung. gimana ya? Lu anak. Ini anak. Lu anak gua. Berarti mukanya lebih muda. Lu anak gua. Nah. Ini ibu tiri. Oke. Okay. Lucu banget. Kamerot, siap. Kamera. Hey. Wah, ini kalau protagonis gini. Pemanasan. Action. Sini. Di sini, di depan. Kejauhan. Lu bapaknya aktif dong. Karakter baru gue pisahin. Serius nih Om. Serius. Emang orangnya serius. Kenapa mukanya sih kayak gitu sih? Lihat sini kalau lagi ngeliat. Orang lagi ngomong tuh diperhatiin. Gak boleh ketawa. Ya, gak boleh ketawa. Maafkan aku, Mama. Gak usah minta maaf, emang salahnya apa minta maaf? Minta maaf salahnya ini apa ya? Aku kemarin dorong Mama ke sumur. Gak boleh ketawa. Kenapa dorong sumur? Kok kurang ajar banget? Aku gak tahu, Mama. Aku kirain ember. Papa ajarin dong, Pak, anaknya gimana sih, Pak? Ajarin dong. Samsir. Nggak hati-hati si kamu, ah. Ini. Samsir, biar gimana pun, ini adalah ibu kamu, walaupun dia bukan darah dagingmu sendiri. Penjahit. Mama, anak kita ini memang hobinya menjahit. Biarkanlah dia berkreasi. Dari tadi lu kecolok mulu. Mama, jangan terlalu kasar kepada anak. Juhari, kamu mulai sekarang. Tadi Samsir Juhari. Makanya dong kenalan yang benar dong, yang panjang. Ya aku kan lahirnya bulan Juni, dilahirkan jauh-jauh hari. Mulai sekarang, biarpun dia ini bukan mama kandungmu. Ya. Tapi kamu harus belajar untuk mencintainya. Ya. Anda itu kamu sendiri ya. Ya. Salim. Iya, gak mau, Mas.
Mama. Anakmu ini mama. Ya. Kenapa? Kok jidat aku dingin aja. Biasa aneh.